Jadi mumpung kita lagi di Nippon Bashi, Osaka, saya sama teman-teman nih mau nganter nah tuh yang di belakang. Nah ini tuh si bos. Oh, beli HP baru, coy. Tiap kali kesini dia pasti beli HP. Oh gitu. Kemarin banyak. Iya, duitnya banyak banget. Baca. Jadi tiap bulan itu kalau tiap datang ke sini pasti beli HP karena ya murah lah di sini. HP yang lama buat siapa deh? HP yang lama. Kalau pengen tahu alamatnya, cari di Google Map Nippon Bashi. Nah, area banyak toko-toko dewasa juga ada sih, toko-toko HP, anime, action figure juga banyak di sini. Deket jalan 10 menit kalau enggak 9 menitan. Rutenya cari aja. Rutenya ntar saya kasih link Google Map di bawah. Di bawah. Deskripsi. Yang kasih tahu nama tokonya. Selamat malam. Sekarang saya akan memberitahu untuk kalian yang sedang di Osaka kalau ingin mencari HP yang bekas dan murah. Nah, ya, di sini nih. Di tempatnya di Dendengton 5. Nah, ini tokonya. Iosis. Jadi di sini itu barangnya bisa kita lihat sendiri, murah-murah. Bisa anda lihat di sini, ya lalu iPhone 7 39.800 ya. Kalau di Indonesia kan sekitar 64 GB 77.800. Nah, kalau yang paling bagus lagi nih, ini semua di sini SIM free dan ini ada S10 Plus. Ya, ini S10 Plus. Ini harganya 111.800 yen atau dirupiahkan sekitar 6 hours later. 13 juta apa 12 jutaan lah. Di sini isinya barang bekas semua. Ada yang SIM free dan ada yang versi Jepang, Docomo dan SoftBank. Ini teman saya nih, dia mau beli kayaknya Samsung. Saya udah punya Samsung, saya mau beli Sony. Kita lihat Sony yang apa? Sony Z2 kompak. XZ2 nih. 50.800, 6 jutaan. Ini SIM free. Nah, ini Mate 20 Pro. Huawei. Saya enggak ngerti Huawei. Sisinya bisa lihat sendiri. Pokoknya di sini HP-nya lengkap lah. Ada juga laptop sama jam smartwatch dan smartwatch juga ada di sana.
Dan ini nih, Asus Gaming, ROG Phone Gaming. RAM-nya 8 GB, internalnya 512 GB. Xiaomi ada, Motorola juga ada. Ada HP Jepang juga ada. Box ga arimasu ka? Box arimasu. Kore notte yurusu ka? bukan di Jepang. これとこれは使えるよ。はい。itu Eropa itu. Ah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Plus dengan memori internal 64 GB, 63.000, itu plus pajak kalau enggak 58 ribuan, kalau dirupiahin sekitar 7 jutaan.